Wagyu A5 dijual di jalan 2 juta banget gak tuh guys? Biasanya ini di restoran mewah, tapi ini sekarang di pinggir jalan guys. Mari kita mengambil sendiri apa yang kita suka. Mari makan guys, kita cobain. Ini oyster kesukaan aku. Mata ikan. Enak banget tuh, lihat ya, renyesnya ya. Gak jadi cuy. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini kalian bisa menemani aku di Jepang. Apa guys, aku mau makan seafood di pasar. Jadi kita udah sampai dan langsung aja kita kesana. Karena ini cuma buka sampai jam 8 pagi, sekarang udah jam 8 kurang berapa menit. Ayo kita langsung jalan, let's go. Jadi katanya bukan sampai jam 8 pagi guys, tapi katanya kalau jam 8 pagi itu masih lengkap semua. Gitu. Jadi kita udah sampai dan belum sampai sih mau nyebrang ke sana. Aku penasaran banget. Aku udah enggak sabar pengen nyobain semua makanan mentah. Semoga enggak amis dan semoga enggak zonk sih, karena jujur ya dari kemarin aku ngerasa zonk. Ini balik lagi ya. Mungkin aku aja yang terlalu picky. Jadi kayak aku ngerasa kemarin tuh terlalu amis buat aku gitu. Semoga hari ini enggak. Mau beli, nggak tahu juga sih mau beli apa. Cuman nggak tahu. Nanti kita cobain ini, terus kita geser. Cici mau apa, Cie? Kerangnya besar banget, guys. One salmon and oyster. We have two sizes. The big one. The big one, okay. So that's 1,800 yen. Yes, and king crab. The king crab, okay. So 3,800 yen. Hotate nakunarimashita. Buy that again. So that's changed 1,200. Thank you. Please just pick one you like. Oh, okay. This one? Oh, yeah, now. Oh, can get there. Thank you. And the oyster? Yeah, and use that tray over there for the king crab. Yeah, mari kita mengambil sendiri apa yang kita suka. Kita masuk ke dalam. Aku kok ngeliatnya udah, jujur udah agak underestimate ya. Gak tahu ya karena tempatnya agak amis atau gimana. I don't know. Mari makan. Pakai wasabi dan kita pakai soy sauce sedikit. Kembali lagi ini selera ya. Ini kita cobain. Ini apa? Scallop. Bingung dong scallop itu apa. Yummy. Ini fresh dan gak bikin aku trauma. Ini pakai 0,5 loh. Pakai 0,5. Walaupun baunya kayak pasar gitu ikan, tapi gak amis. Mari makan guys, kita cobain. Ini oyster kesukaan aku. Amis banget oysternya. Guys, oysternya amis. Tapi selain itu fresh. Jadi better pesan yang lain daripada oyster. Ini
kepiting mentah. Habis ini kita lanjut cari yang lain ya guys. Ini kita habisin dulu. Guys, kita cobain taco. Taco yang menurut kami sih. Kayak mulutku terlalu picky deh. Apa? Kayaknya Lutfi kalau nyobain juga pasti kerasa gitu deh. Coba ikannya ya udah biasa aja. Mata ikan. Enggak, dimasak lebih gak amis sih pasti. Untuk taco sama krepnya amis. Kamu coba krep gak? Kamu gak? Mau unagi sih. Unagi. Hai. Unagi. Guys, aku makan unagi 100-200 ribuan ya, segini. Menurut kalian murah gak sih? 1.500 yen. Ini boleh dimakan langsung gak sih? Kita coba dikit ya guys. Ini kayaknya untuk dibawa pulang deh, Cie. Terus diangetin. Coba ya. Coba dikit. Oh, udah matang. Udah matang. Tapi dingin. Kita lo mau manasin di mana juga, jadi hotel. Guys, kita lanjut. Seru banget ya bisa ngerasain pengalaman ini. Bisa ngeliat pasar langsung. Terus bisa langsung pilih-pilih yang menurut kamu fresh yang mana. Seru sih menurut aku. Oh, ini ada restoran juga. Tamago, ngantarinya gila. Ini sesuatu yang enak, kita harus effort menunggu. Eight. Beli 8 kan jadinya. Yes. 4, 6, and 8. Okay. Thank you. Jadi guys, ayo kita makan. Aku beli banyak karena aku pengen. Yummy. Manis, asin tapi manis banget sih. Gak makan gula. Ada di sini tuh ada yang rame-rame banget. Sepi-sepi banget. Gak ada, cuma telur biasa. Satu ini 200 yen berarti berapa ya?
harga 20. Worth it sih, aku suka soalnya guys. Duh, nggak tahu ini apa guys, aku juga bingung sebenarnya. Krepes tapi nggak tahu krepes apa bukan. Jadi ada, oh cumi di ratain apa, taco di iniin atau itu. Cih, aku coba dua-duanya ya. Lobster sama ininya di press. Thank you. Ih, besar banget. Iya. Dari gede banget. Belum satu. Aku makan boleh gak? Makan ya. Gak bisa makan. Cece tolong Cece, pecah. Nggak guys, aku nggak, jujur aku nggak suka sih. Karena menurut aku ini amis, tapi... Ini amis kayaknya karena hidup-hidup terus di-press, nggak tau lu Ce. Maaf ya guys, agak picky aku sekarang. Kenapa ya? Kok aku picky ya? Mau beli Wagyu. Berarti aku mendingan half pound aja. Half pound? Yeah, half pound steak, yeah. And one king crab. One king crab, yes. Well, the half pound we got a topping of seared cheese, like a seared over here. The 3,000, I think. How much? For the steak, for the crab, you got garlic butter for an extra 300 yen. Okay. Garlic butter. Yeah. How much? 16,200 yen. Okay. Thank you. You got like 5,000 yen. Jadi guys, jajan pinggir jalan tapi harganya 2 jutaan. Ini yang harganya, ini berapa harganya? 600? Kayaknya 70 ribu doang, murah banget ya? Mahal daging. Kita coba ya, hujan guys. Aku ininya aja deh, ribet. Menurutku amis sih. Ini sampahnya taruh sini guys, jadi habis kalian makan dibersihin sendiri. Gimana makannya ya? Jujur. Masa aku mau jujur? Aku gak tahu mulut aku yang salah atau enggak, tapi menurutku semuanya amis di sini. Kecuali tadi yang pertama kali aku makan, selain itu menurut aku manis, amis sih. Ini juga amis sih menurut aku. Enggak sih, ini harusnya enggak amis kok. Enggak seamis itu. Ini karena dibakar ya? Kalau seamis itu aku enggak bisa makan deh. Sama ada garam, enggak tahu ini apa. Wagyu A5 dijual di jalan 2 juta banget enggak tuh guys. Tempat di sini dingin banget. Biasanya ini di restoran mewah tapi ini sekarang di pinggir jalan guys. Ini ada yang pork sama beef, yang ini beef sama potato. Jadi kita coba. Rasa kroket. Berminyak banget. Ini kayak ada beef, tapi potatonya bisa sama mashed potatonya enak dibandingin kayak daging dong, daging
ditepungin gitu. Ya udah kroket. Ini harga 200. Yang babi sama beef, yang beef sama potato 250. Yen, 250. Yen. Kita lanjut cari yang lain. Ada yang mau coba gak? Mau gak? Pastry cream itu apa? Pastry cream itu kayak pastry. Aku cuma beli ini doang. Iya, nanti. Gak ono, ono ini pastry cream. Pengen nyoba ini tapi kok gak menarik. Oke. Okay. Aku mau nyobain satu. Ini baru stroberinya manis. Enak ini. Tapi kulitnya ketebalan. Menurut aku ini kulitnya lembut, tapi tebel banget. Ini harganya 400 yen. Ya lah lah. Enak kemarin. Tapi strawberry ini segar. Tanghulu. Tanggulu di Bangkok kayaknya keras banget ya. Di sini lembut. Enak banget tuh, Mbak. Lihat ya, krenyesnya ya. Gak jadi, Cik. Terima kasih udah ngikutin aku keliling di pasar Jepang. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, subscribe. Tebak aku habis berapa, kalian hitung sendiri. Bye-bye.